Halo, assalamualaikum. Kali ini aku akan unboxing lagi Bella Square hijab yang laser cutting. Nah, yang pertama ini aku buka warna army. Kemudian aku buka lagi warna apa ya ini ya? Warna mocha. Next aku buka warna ini pasti black. Nah, betul kan? Ini warna hitam. Terus kemudian aku buka lagi ini warna merah bata kalau nggak salah. Ya, betul, merah bata. Next, buka warna, ini warna kaki ya. Terus, kemudian, ini paketan aku datang lagi, dua. Ini yang pertama warna lemon, kalau nggak salah. Oh, salah, warna olive ini. Terus, kemudian satunya lagi, ini warna maroon. Nah, ini warna maroon. Selanjutnya, ini aku buka warna, kalau nggak salah ini ya, ini tempat tebakan. Ini warna, pasti. Ini warna taro. Kemudian ini warna merah bata kalau nggak salah. Mana ini kertasnya bentar. Oh, ternyata di dalamnya langsung. Nah, ini warna red merah. Terus ini warna steel apa steel ini bacanya. Nah, terus aku buka lagi warna tan kalau nggak salah ini. Ya betul, ini warna tan ya. Terus selanjutnya nah kalau yang ini warnanya tan juga, jadi aku pesen dua tapi datangnya beda hari ini ya. Dan ini kalau nggak salah warna dusty purple yang benar ya, betul dusty purple. Terus ini selanjutnya warna apa ya, kalau ini warna choksu, coklat susu. Dan ini warna orange. Tapi ini tidak laser cutting karena ini kemarin pesennya kayak ketinggalan lah. Ini broken weight ya. Aku pesen lagi ini, tapi yang bukan laser cutting juga. Terus yang ini warna apa ya? Sebentar. Nah, dark kaki. Beda sama yang kaki tadi. Tapi sekilas hampir mirip sih. Terus ini warna denim kalau nggak salah. Ya, ini warna denim. Terus yang ini warna maroon kalau nggak salah. Oh, warna plum. Kirain aku warna maroon. Tapi hampir-hampir mirip sih. Terus yang ini warna apa ya? Ini dusty pink kalau nggak salah. Tuh kan, benar. Ini yang laser cutting. Tuh. Dan ini yang warna hazelnut. Nah, warnanya aku suka banget. Ini kayak coklat-coklat keorenan gitu loh. Terus yang satunya lagi, ini warna apa ya? Warna... Taruh lagi kalau nggak salah ya. Ya, betul. Jadi ini kayak tebak-tebakan ya. Jadi ini aku pesennya random semua warna biar aku tahu juga warna kayak gimana sih itu warna-warna dari Bella Square yang laser cutting ini. Ini warna coffee. Nah, warna coffee ini hampir mirip kayak warna mocha. Terus ini warna apa ya? Warna Wardah kalau nggak salah ini. Ya betul, warna Wardah. Biasanya tuh kalau pesen itu tergantung tokonya juga ya. Biasanya warnanya itu sedikit beda jadi bingung kadang. Ini warna army ya yang laser cutting kalau nggak salah. Ini bukan yang laser cutting. Ini yang biasa. Terus ini warna seaweed atau apa ini? Gak tahu deh. Ini warna ya betul, seaweed apa gimana bacanya tuh? Yang benar. Nah. Dan yang ini warna hitam, tapi ini warna hitam yang biasa. Bukan yang laser cutting. Tuh warna black kan? Next, ini warna apa ya? Ini warna dusty purple. Ini yang biasa warnanya. Bukan yang itu laser cutting lagi. Oke, selanjutnya ini warna kalau nggak salah apa ya? Kalian bisa tebak nggak? Nah, ini warna charcoal. Jadi ini warna kayak putih ke biru-biruan gitu loh. Tapi birunya yang biru biru cerah banget. Terus ini warna apa ya ini? Soalnya hampir-hampir sama coklat susu, nude sama ini warna kaki muda. Yang tadi kan kaki terus dark kaki. Nah, ini warna kaki muda. Terus ini warna apa ya? Sebentar, dilihat dulu. Ini warna green tosca tuh. Oke, selanjutnya ini mulai pakai gunting lagi nih. Nah, ini warna apa ya? Ini warna denim kalau nggak salah. Oke, kita lihat dulu. Ini warna Wardah, jadi kok beda ya warnanya ya? Kadang tuh suka gitu, pesan warna apa, yang datang warna apa, jadi bingung. Dan ini warna nude. Satunya, kalau nggak salah warna oat ini. Bukan. Ini warna dark kaki. Terus selanjutnya. Nah, ini warna
dark choco kalau nggak salah. Ya betul, jadi ini warna coklat ketuaan gitu loh, kayak coklat pramuka gitu. Terus ini warna, warna apa ya? Ini warna green tea, maaf ya agak ngeblur ini kameranya. Next, kita buka lagi, warna apa nih? Yang unboxing juga nggak tahu, lupa soalnya warna apa. Ini warna apa ya? Ini warna oat kalau nggak salah. Ya betul, jadi warna oat sama nude itu sama loh. Terima kasih.